Aku ada seorang adik. Beza umur kami dalam 2 tahun. Aku lahir tahun 1990 dan dia tahun 1992. Kami tak rapat. Tapi semenjak dah jauh, kami jadi rapat sebab jarak tempat belajar kami. Tahun 2015, waktu tu aku dah bekerja. Dia pula masih menuntut dalam tahun ketiga di Uni KL Umut dalam jurusan kejuruteraan perkapalan dan akan habis pengajian pada hujung tahun. Pada tengah bulan puasa, dalam bulan Jun 2015, dia buat perangai pelik. Dia menelefon bertanya khabar. Tak pernah dia buang tebiat macam tu. Biasanya jika dia telefon mesti nampak sebab. Kalau tak sebab duit, mesti emergency. Rupanya dia nak duit untuk yuran skuba dia. Tapi bajet tak cukup. Sempatlah dia pau 300. Malam tu dia sangat mesra. Panggilan telefon dia tu yang aku paling ingat. Itulah kali terakhir dia bercakap dengan aku. 6 Julai 2015. Seminggu selepas aku menerima panggilan dari dia, kakak aku telefon dan bagi tahu adik terlibat dalam kemalangan di JB. Aku tak percaya. Setelah aku dial telefon dia, tiba-tiba ada orang lain menjawab. "Bang, adik abang dah terlibat dengan kemalangan. Dia dah tak ada." Terkedua aku mendengar. Menangis. Itu yang aku buat. Ketika itu, aku di pejabat. Semua rakan sekerja mengerumuni dan mengucapkan takziah. Aku nangis merata dalam ofis. Kepala macam nak pitam. Aku call mak dan saudara mara lain untuk bagi tahu. Petang tu juga, kami semua balik ke Johor. Jenazah dikebumi pagi esoknya. Semalaman aku tengok wajah arwah buat kali terakhir. Tenang wajahnya. Selepas arwah adik meninggal, aku mengalami kemurungan selama 6 bulan dan aku berulang alik sebulan sekali untuk temu janji bersama pakar sekretari dan mengambil ubat. Mak pula kemurungan dan sampai sekarang doktor masih bagi ubat. Arwah adik meninggalkan motor bersama-sama duit insurans konvensional. Kedua-dua aset ini diuruskan amanah raya. Sehingga kini masih belum selesai sepenuhnya. Mak dah belanja sehingga RM4,000 cuba untuk membolehkan motor itu dipindah milik di samping perbelanjaan lain. Kalau ada takaful, kami adalah modal untuk menguruskan apa yang ditinggalkan arwah. Kerana ini, aku berjuang memberi kesedaran takaful untuk keluarga, rakan-rakan dan kenalan semua.